السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudaraku kaum muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan begitu banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Terlebih lagi saat ini adalah merupakan momentum yang sangat baik bagi kita semua untuk bisa kita tingkatkan amal saleh kita, meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini adalah hari istimewa, dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai detik ini, kemudian kita lanjutkan 3 hari berikutnya yang merupakan ayyamut tasyriq, adalah merupakan momen-momen yang baik bagi kita untuk bisa meningkatkan kebaikan dan amal saleh kita. Termasuk pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini untuk kita melaksanakan salat sunat hari raya Idul Adha. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah yang sudah kita tunaikan, semua itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana beribadah yang tulus, bagaimana bermuamalah yang baik, bagaimana berakhlak yang mulia. Semua itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mampu meneladani beliau, kalaupun kita tidak bisa meneladani dalam semua sisi kehidupannya karena kita mustahil seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam hal-hal yang kecil, dalam hal-hal yang ringan, kalau itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lakukan, mari kita hidupkan. Maka dengan demikian kita insyaallah akan bisa membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hari ini kita berhari raya juga dengan hari raya Idul Qurban. Rahmat Allah secara etimologi, secara kebahasaan, ambil dari bahasa qurban, qurban wa
Jalanan artinya dekat. Adalah atau apa yang ingin, baik berupa di hari ini setelah kita melaksanakan sholat sunat hari raya Idul Adha, kemudian kita lanjutkan tiga hari berikutnya yang kita kenal dengan hari-hari tasyrik. Subhanallah, kurban yang kita lakukan itu adalah sebagai upaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dekatnya Allah kepada hambanya itu sangat bergantung kepada bagaimana hamba ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita mendekat kepada Allah taala, maka Allah juga akan mendekat. Di dalam hadis kursi diriwayatkan dari Anas ibn Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi anillah azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza taqarraba ilayya al-'abdu bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza atani yamshi ataitu harwalatan. Allah berfirman, bila mana seorang hamba mendekat kepada aku, satu jengkal dia mendekat kepada aku, maka saking senangnya Allah Subhanahu wa taala ia mendekat kepada kita satu hasta. Bila mana kita mendekat satu hasta, maka ketahuilah begitu cintanya Allah, maka Allah mendekat kepada kita satu depa. Bila mana kita mendatangi Allah dengan cara kita berjalan, ketahuilah begitu bahagianya Allah, begitu cintanya Allah kepada hambanya, maka Allah mendekat kepada kita dengan cara berlari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu walillahilhamd. Kaum muslimin yang berbahagia, hari raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allahu Azza wa Jal untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Ibrahim alaihis salam. Keluarga Ibrahim ini di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua bagaimana pentingnya posisi keluarga di dalam membangun sebuah peradaban yang besar. Sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal di dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga berbicara tentang salah satu unsur terpenting keluarga, yaitu anak. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah keluarga sang anak itu diperankan oleh sosok Ismail alaihis salam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan yang luar biasa dari itu semua, beliau melalui keturunan Ismail alaihis salam inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul yang paling mulia sepanjang sejarah manusia, bahkan alam semesta, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mengetahui bagaimana kondisi dan realitas anak-anak remaja kita saat ini. Beragam penyimpangan menimpa mereka seperti narkoba, pergaulan bebas, pemerkosaan, tawuran dan geng-geng motor dan lain sebagainya. Saya kira kita survei mutakhir yang bagaimana jumlah anak baru gede ABG yang perhatian, dan ini semua barulah segelintir masalah dan problem yang kita hadapi kini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketahuilah salah satu penyebab utama terjadinya itu semua disebabkan karena faktor orang tua itu sendiri. Tidak sedikit di antara orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang. Sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap pengabaian yang menelantarkan anak-anak.
Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua yang membanjakan anaknya dengan segala fasilitas dan untuk mengangkat gengsi daripada orang tua tersebut. Pada sisi yang lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anaknya. Karena itu, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita berhenti sejenak, membuka hati dan pikiran kita untuk kita bisa belajar dari ayahanda para nabi dan rasul, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga, tentang betapa pentingnya seorang anak bagi orang tua di dunia dan di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Wahai para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pelajaran pertama dari kisah ini adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang saleh, maka orang tua terlebih dahulu harus berusaha menjadi orang tua yang saleh. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga. Bukan sekedar memberi makan, bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan seorang anak, tetapi lihat bagaimana keberhasilan Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak yang saleh seperti Ismail adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alaihissalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian teladani yang baik dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang membersamainya. Pujian Allah Azza wa Jalla untuk Ibrahim alaihissalam ini tentu saja didapatkannya setelah ia berusaha dan berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan kita sekarang, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua berusaha untuk belajar dan berusaha untuk menjadi orang tua yang... Apakah kesibukan kita mensalehkan pribadi menyamai kesibukan kita untuk mencari rezeki? Tentu ini harus kita jawab dalam kehidupan kita saat ini. Abdul Karim Bakar, seorang ilmuwan dan seorang pakar pembinaan keluarga, mengatakan dan pembinaan keluarga yang kita capai itu adalah gambaran tentang bagaimana pembinaan pribadi kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sidang subha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari keluarga Ibrahim alaihissalam adalah, jika kita ingin memiliki anak yang saleh, maka setiap kita harus bersungguh-sungguh memohon, meminta dan mencita-citakannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengabadikan dalam doa-doa kita tentang itu, Allah subhanahu wa ta'ala Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang terus menerus tidak pernah henti berdoa. Allah, ternyata beliau selalu mendoakan anak dan keluarganya. Di dalam Al-Quran diabadikan, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku karuniakan aku seorang anak. Kemudian dalam Rabbi ja'alni muqim salatin zurriyat Rabbana, dari keturunanku, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin, sidang salat Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang saleh, tetapi di antara kita berdoa, meminta subhanahu wa ta'ala dengan kelopak mata yang berderai air mata,
Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaik kita untuk keluarga dan anak-anak kita? Walillahilham. Jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita anak yang saleh, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh untuk mencari jalannya. Sama, bahkan lebih, kita bercita-cita ingin berpenghasilan yang besar, rumah impian yang besar, kendaraan yang bagus. Kita memilih kaum muslimin sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana anak saleh, anak yang tulus, bagaimana anak yang taat, dan juga istri beliau, bagaimana Siti Hajar, juga menjadi istri yang salehah, bisa kita hadirkan dalam kehidupan nyata kita, sehingga bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar keinginan, tetapi kita benar-benar ingin mendapatkan keluarga yang saleh, yang bahagia dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكتب السلامة علينا وعلى عبيدك الحجاج والمسافرين والمعتمرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في برك وبحرك وجوك إنك على ما تشاء قدير اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا
wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.